masih ingat dengan sosok Eva Arnaz. Dia adalah artis di era 80-an. Parasnya yang sangat cantik dan digelai para pria pada saat itu. Buktinya, ia sampai 5 kali menikah. Eva juga banyak membintangi film. Hingga ia pun bisa dibilang artis terlaris di eranya dan menjadi salah satu artis papan atas kala itu. Bahkan wajah Eva Arnaz kerap muncul di beberapa film warkop DKI bersama Dono, Kasino, dan Indro. Dilansir dari Tribun News, Eva Arnaz dikenal sebagai bintang besar pada dekade 1970 sampai 1990-an. Bernama lengkap Eva Yanti Arnaz. Menurut Wikipedia, Eva sudah membintangi lebih dari 50 judul film. Termasuk diantaranya adalah Montir-Montir Cantik tahun 1984, Jaka Sembung Sang Penakluk tahun 1981, dan Antri Dong tahun 1991. Nama Eva Arnaz pertama kali muncul di dalam film berjudul Intan Perawan Kubu yang dirilis pada tahun 1972. Lewat film ini pula, nama Eva Arnaz mulai melejit akibat keberaniannya dalam berakting. Eva Arnaz terakhir kali membintangi film Asmara Perawan Metropolitan. Setelah itu karirnya di film mulai meredup, dan Eva Arnaz pun beralih ke dunia layar kaca alias sinetron. Eva Arnaz kemudian membintangi sinetron berjudul Rosanna pada tahun 1996 yang ternyata jadi kiprah terakhirnya di dunia akting. Eva Arnaz setelah pensiun dari dunia kartisan, ia berbisnis butik dan jualan lontong sayur. Seumur hidupnya, Eva Arnaz sendiri sudah menikah selama 5 kali. Ia juga sempat menikah dengan rekan sesama bintang film. Beri Prima menjadi suami kedua Eva Arnaz. Sementara itu, aktor Adi Bing Slamet dalam catatan Wikipedia dikabarkan pernah menikah dengan Eva Arnaz tapi tidak diketahui kepastiannya. Sayangnya, keduanya berujung pada perceraian. Adalah pernikahan keempat Eva Arnaz yang kemudian menjadi titik balik sang ratu film panas. Di pernikahannya yang keempat, Eva Arnaz dipersunting oleh Dedi Omar Hamdun. Tak diketahui kapan keduanya menikah. Perpisahan Eva Arnaz dan Dedi Omar Hamdun bisa dibilang tragis. Di era 90-an, seakan-akan karir artis ini menghilang dan dia seketika menjauhi dunia perfilman kala itu. Sejak suaminya menghilang, Dedi Omar Hamdun dalam rangkaian skandal penculikan aktivis tahun 1997 hingga 1998. Ini kemudian menjadi titik balik kehidupan Eva Arnaz. Setelah itu, Eva dikabarkan menikah dengan seorang berdarah Arab bernama Samir Amin pada tahun 2007. Ditinggal suami keempatnya, Eva Arnaz lantas hijrah dan berganti nama menjadi Siti Syarifah. Sesaat setelah kehilangan suaminya, Eva Arnaz bertandang ke Tanah Suci dan sepulangnya ke Indonesia, ia lantas mantap berhijrah. Lalu, bagaimana kehidupan Eva Arnaz kini? Diberitakan oleh tribunnews.com, Eva Arnaz mantap berhijrah bahkan secara totalitas menjual harta hasil jerih payahnya menjadi artis. Ia disebut menjual semua hartanya seperti rumah, mobil, dan masih banyak lagi. Untuk menyambung hidup, Eva Arnaz kini memilih berjualan lontong sayur di kawasan rumahnya. Ia juga membuka usaha beberapa butik sendiri. Januari lalu, politikus sekaligus artis Marissa Hakui sempat berjumpa dengan Eva Arnaz. Penampilan Eva Arnaz kala itu tampak begitu bersahaja dan sederhana, bahkan bisa dibilang tanpa make up.